Saudara Ketua Organisasi Wanita Sorong Selatan, Imelda Sesa, akan menggandeng BKKBN bantu atasi stunting karena dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Sorong Selatan, prevalensi stunting masih di atas 26%. Rencana GOW Sorong Selatan disampaikan Ketua GOW Imelda Sesa menanggapi rilis Dinas Kesehatan Sorong Selatan yang menyebut angka prevalensi stunting di Sorong Selatan masih di atas 26%. Kepala Bidang Penyuluhan Penduduk dan Penggerak BKKBN Sorong Selatan Leni Astuti Wariani Siringgoringgo menanggapi niat Ketua GOW menyatakan siap berkolaborasi karena stunting mempengaruhi masa tumbuh kembang anak. Ini kita akan terus melakukan pendampingan terhadap keluarga ya, terutama keluarga yang berisiko stunting. Nah, dari mana kita tahu mereka berisiko stunting? Dari yang datanya, yaitu kita lihat dari sisi ekonominya, kita lihat dari sisi lingkungannya, kita lihat dari kebiasaan hidup mereka. Apakah mereka mempunyai air bersih, apakah mereka mempunyai MCK, atau bagaimana pola hidup mereka selama di rumah dan penghasilan daripada orang tuanya. 14%. Darmawan, CWM Channel. Permintaan Pepres nomor 72.